Sambutan oleh ketua panitia, sambutan Bapak Ketua RW, dan sambutan Ketua DKM Mas Indraya. Terus menginjak ke acara berikutnya, yaitu setelah sambutan kita langsung masuk ke paparan pelaksanaan di bendahara. Mulai, udah. Yang kedua baru mulai. Kabid Idaroh. Iya, iya, siap. Nanti siap. Diwakil oleh Bapak Warianto, untuk Kabid Imaroh Bapak Uji, dan terakhir Kabid Riayah Bapak Didi. Itu intinya. Kemudian terakhir adalah sambutan juga dari penasihat, yaitu Bapak Yanudin, setelah melihat rangkaian-rangkaian hasil dari nanti apa yang kita sepakati pada sore ini. Itu acara raker ya, nanti ada tanya jawab setiap bidang, jadi jangan khawatir, tapi kita tetap batasi pertanyaan itu, yang penting poin-poin yang penting. Kemudian acara bebas, nah acara bebas nanti monggo, cuma itu hari Sabtu ini ya. Besok itu acara yang pertama itu sholat subuh berjamaah. Terus kita kalau memungkinkan nih, soalnya memungkinkan enggak, kita akan senam pagi. Terus acara bebasnya kita sudah planning di Woodland, tapi dengan biaya sendiri ya. Jadi kalau ngatur biayanya bisa per mobil, kumpulin nanti sana. Itu dari panitia seperti di Woodland itu ada banyak banyak pilihan ya, dari panahan, dari foto ini, offroad dan lain-lain. Tinggal nanti di sana aja. Marilah kita buka acara ini kita dengan surat Fatihah, dan kita bareng-bareng membaca selawat ya. Kita buka dengan bacaan Al-Qur'an. Fi barakatil Qur'an al-niyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa nuril absari
nanti Bapak dikali berdoa sholawat Kanjeng Nabi ikut menyaksikan di sini. Amin. Amin. Selanjutnya adalah sambutan pertama, yaitu Bapak Ketua Panitia dari Raker ini, Bapak Haji Mulyana, kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah Bapak Haji Ikhwan. Yang terhormat Ketua RW 08 Geraha Lestari Bapak Haji Mamat Rohimat. Yang saya hormati penasehat DKM Masjid Nurul Hidayah Bapak Jainuddin, Bapak Cahyo, serta bapak-bapak peserta Raker DKM Nurul Hidayah yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini alhamdulillah kita masih tetap diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim, bertatap muka dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya senantiasa untuk tetap beristiqomah di dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, kami selaku panitia Raker di tahun 2024 ini mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah setelah perjalanan begitu panjang, mungkin ya, kalau saya kemarin datang ya, ya bapak-bapak yang perjalanannya mulai tadi pagi jam 3 ya, baru sampai jam 11, sungguh luar biasa. Saya bisa merasakan capeknya, lelahnya. Nah, sebaik seharusnya itu pada saat kesini nih disambut dengan hawa sejuk setelah kita makan, enaknya apa nih Pak? Tidur. Nah, tapi mudah-mudahan ini tetap bapak-bapak semua semangatnya ya, amin, yang luar biasa di dalam Raker ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan di dalam apa Raker ini bisa bermanfaat untuk kemajuan Masjid Nurul Hidayah dan para jemaahnya. Amin, amin. Tentunya ya, kami sampaikan juga di sini bahwa Desa Setianegara ini ya, khususnya di Kabupaten Kuningan, itu memang banyak sekali tempat-tempat rekreasi ya. Mungkin nanti kalau jika ada waktu setelah selesai kita membahas semua kegiatan Raker pada saat kesempatan ini, kita bisa berjalan-jalan berendam ya, boleh ya, ada yang mau berendam, sehingga untuk melenturkan otot-otot yang selama ini masih tegang ya, untuk melenturkan supaya kita lebih apa peredaran darahnya bisa lancar gitu. Bapak-bapak sekalian ya, pada Raker hari ini tentunya kemarin sesuai daftar ya, itu yang mendaftar itu 28 peserta. Cuman memang ada ya di antara bapak-bapak yang mungkin pada saat hari hanya ini ada kegiatan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, sehingga ada 4 orang yang memang membatalkan pada saat hari H-nya. Jadi pada kesempatan hari ini jumlah seluruh peserta adalah sekitar 25 orang. Tentunya di dalam kegiatan ini nanti ya, ada pembahasan-pembahasan terkait dengan materi-materi yang akan dibawakan ya oleh pihak bendahara ya, dari Pak Ade mungkin sebagai selaku bendahara Masjid DKM,
ada juga dari Idaroh, Imaroh, dan Riaya. Nah nanti program-program apa saja mungkin ke depan ya, yang bisa kita, yang sudah dilaksanakan secara rutin, atau mungkin ada hal-hal baru yang memang nanti akan ditambahkan di dalam program kerja tahun 2004-2005. Nah, tidak panjang lebar mungkin dari saya ya, selamat melaksanakan raker ya, dan selamat menikmati suasana yang cukup segar ya di Desa Setianegara ini, dan sebentar lagi menjelang apa maghrib gitu ya, biasanya cuacanya agak lebih dingin ya. Demikian ya, mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada seluruh panitia ya, setelah susah payah ya untuk merencanakan kegiatan ini, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakannya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada tadi ketua panitia telah menyampaikan sambutannya. Langsung aja sambutan kedua kepada Bapak Ketua RW kita, Bapak Haji Omar Rahimat. Kepada beliau, waktu tepat yang kami sampaikan nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lah saya lagi ya, habis makan soalnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umur nadim wa la alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DKI Masjid Nur Hidayah, Bapak Haji Nur Ikhwan. Yang terhormat sesepuh kesepuhan sekaligus pembina dan para penasehat, Bapak Abu Yazid, Bapak Nur Cahyuedi, Bapak Haji Mulyana ya, merangkap sebagai ketua panitia juga. Yang terhormat para kepala bidang ya, yang tadi sebutin bidang Idaroh, Imaroh, dan Riaya. Yang terhormat para seksinya mungkin ya, karena di bawah kabin biasanya ada kepala seksinya ya. Yang saya hormati bapak-bapak, para tokoh ya, sesepuh kesepuhan, para ustaz ya, terima kasih atas kehadirannya di acara raker Masjid DKM kita Nurul Hidayah ya. Dengan ini satukan tekad untuk kemaslahatan umat, yang mudah-mudahan di lingkungan kita Masjid Nur Hidayah maju terus ya, apapun itu di bidangnya, karena ini di bidang keagamaan dan bidang sosial yang harus memang kita bersama-sama kita dukung di kegiatan masjid ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga yang mudah-mudahan insyaallah kita termasuk mendapat sahabatnya hingga yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya yang tadi disampaikan Pak Ketua juga ya, perjuangan dari Tangerang, dari Blastari menuju ke tempat ini ya, ke tempat raker ini yang mungkin bapak-bapak tadi sampaikan ada yang tidur dan semacam, lumayan juga Pak ya, tapi insya Allah ya, dengan niat baik kita ya, dengan niat keikhlasan kita ya, untuk melaksanakan program-program ini dimudahkan, dilancarkan untuk kegiatan yang ada di masjid kita dan di tempat yang mulia ini ya. Tadi saya juga lewat ya, tadi ternyata ada di situ di perbatasan Desa Setiraga dan Desa Linggajati. Ternyata Linggajati itu dulu mungkin tempatnya perundingan Linggajati ya. Nah, mudah-mudahan
ini kayak semacam perundingan, semacam program-program dari Majelis Ulama ini bisa berjalan untuk kedepannya, ya. Para pengurus ini kan tadi, meskipun sampai tahun 2006, insya Allah kedepannya bisa lebih maju lagi, ya. Mungkin saya selaku pembina dan ya, selaku ketua RW, ya, saya selalu mengingatkan, ya, agar seluruh warga RW 08 Lestari harus kita guyub rukun, bahu-membahu, apalagi ini di bidang keagamaan, ya, yang mana masjid kita ini, yang masjid kita cintai ini harus dimakmurkan. Mudah-mudahan dengan adanya DKM ini, ya, mungkin nanti program-programnya dari tiap kepala bidang akan disampaikan. Ayo kita bersama-sama dari hasil yang nanti kita akan sampaikan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar program-program ini bisa terlaksana dengan baik, ya. Begitu juga, ya, saya juga sudah komunikasi dengan beberapa tokoh, mudah-mudahan, ya, meskipun tadi ada sesepuh yang enggak bisa hadir juga pada hari hanya, ya, karena sesuatu ada kegiatan lain, ya, mudah-mudahan kita para tokoh ini harus pemahaman, ya, apalagi di masjid ini yang kita harus bersama-sama, ya, mungkin Pak Ketua juga nggak bisa sendirian, ya, harus kita support, ya, dalam semua kegiatannya, ya. Mungkin ini bapak-bapak yang sudah amanah ini, ya, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di Masjid Nurul Hidayah, ya, semoga apa nanti akan dibicarakan, disampaikan, silahkan, ya, saya selalu pembina dan para penasehat, ya, akan membantu sekuat tenaga proses-proses apa untuk yang akan datang, ya. Jadi nanti kepada habib dan para kasihnya, ya, silahkan, ya, yang terbaik di programnya, ya. Saya mohon, ya, agar setelah pulang dari raker ini, ya, harus dijalankan, harus bersama-sama. Tolong di bidang masing-masing kita harus saling support. Yang tidak bisa hadir kita rangkul, kita duduk bersama, ya, karena ada beberapa memang program-program yang harus kita jalankan. Dan juga sama Pak Ketua, saya juga ini kan masalah yayasan, ya. Kita udah semangat dulu bikin yayasan, tapi udah beberapa tahun ini kok tidak bisa berjalan. Ya, mungkin nanti sama para sesepuh atau para pengurus yayasan, saya ingin mencoba kalau perlu ada perubahan, ayo kita akan berubah. Ya, mungkin nanti apakah Ketua DKM dari segi keuangan yang disampaikan bendahara, kalau misalkan mau terpisah, monggo, ya, gimana baiknya. Kalau misalkan nanti karena ada sebagian, kalau yang ini sudah jelas uang dari warga, dari amanah dari warga Lestari yang memang harus dikelola dengan baik, yang harus transparan, ya. Nah, adapun nanti kalau berbentuk yayasan, mungkin nanti kita cari jalan yang terbaik, ya, agar bisa dimanfaatkan, ya. Karena dulu udah semangat bikin, ada beberapa pengurus juga, ya, coba nanti insya Allah apakah nanti meskipun kita nantinya sama yayasan berbeda keuangan masjid, gak masalah, tapi ujung-ujungnya akan kita untuk keagamaan dan untuk ke apa kegiatan sosial, ya, untuk membangun yang ada di wilayah kita, terutama kemajuan Masjid DKM Nurul Hidayah ini, gitu, ya. Jadi insya Allah nanti ada beberapa para pengurus, karena memang yayasan ini kalau memang mau dijalankan, ya, saya pribadi juga, saya sempat ngomong juga sama Pak Mulyana, ya, agar bisa bermanfaat, ya. Sayang dulu makanya bikin yayasan kok tidak berjalan, gitu, ya. Maka nanti pun untuk yang kegiatan masjid kami ini, ya, mungkin yang selama ini mungkin nomor rekening masih rekening pribadi Pak Ade, ya, mungkin nanti apakah yang masjid harus secepatnya, gitu, ya. Jadi pada saat ke share keluar juga kita udah enak, soalnya kan saat ini kan nggak enak, ya, nomor rekening buat pribadi, jadi kesannya di luar itu kok masih insya Allah sih mungkin kenapa Pak Ade, ya, kemarin masalahnya, ya, yang rekening masjid belum selesai, Pak. Persyaratannya belum. Persyaratannya di bis. Follow up-nya sebenarnya dari kitanya yang. Oke, nanti coba kita bicara, Pak, ya, supaya nanti di Bank BSI, ya, Bank Syariah, ya,
Karena masjid-masjid lain juga cepat itu Pak ya, bekar rekening itu, apa kendalanya gitu ya. Mungkin dengan kedekatan-kedekatan kita sama sahabat kita di luar, para pengurus DKM, yang menjadi kendala apa, agar nanti rekening masjid tersendiri juga bisa atas nama Masjid Nurul Hidayah. Sedangkan yayasan juga mungkin nanti ada tersendiri, tapi insya Allah saya juga dengan yayasan nanti itu kalaupun saya bisa berjalan untuk kemaslahatan umat juga ya, apalagi untuk kemajuan Lestari ya. Karena saat ini juga saya mohon izin juga ya, karena pengurus DKM dan pengurus RW kebetulan ada yang merangkap ya, tapi ini nama suatu amanah dan kegiatan sosial. Insya Allah mungkin nanti kegiatan saya sudah banyak terlaksana, kita fokus juga tetap harus berjalan di kegiatan keagamaan ini ya. Maka dari itu saya mohon ya dari para penasehat, para sesepuh ya, ayo kita bersama-sama. Yang punya ide ya, yang punya ide silahkan disampaikan lewat para kabinnya ya, agar program-program ini bisa, jangan hanya habis pulang dari sini program itu berhenti Pak ya, harus dijalankan Pak ya, harus jalan bersama-sama ya. Ini karena perwakilan dari sekian banyak pengurus ya, mungkin yang bisa hadir pada saat hari ini ya, bisa programnya hari ini kita tuntaskan, setelah pulang dari sini kita harus jalan ya, yang di bidangnya masing-masing ya, harus amanah harus dijalankan. Itu aja sih dari saya, terima kasih atas waktunya, semoga kita diberikan kenikmatan kesehatan ya dalam kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Om Haji Nawarima yang telah memberikan sambutan. Banyak poin yang disampaikan tadi kita sudah ada rangkumannya, tapi intinya bahwa yang di kita bahas hari ini harus bisa dijalankan semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah sekaligus membuka acara rapat kerja pada tahun 2024 ini. Kepada beliau Bapak Haji Nur Iman, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la ilaha quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua Raker tahun 2024 Bapak Haji Mulyana, juga yang saya hormati Bapak Ketua RW Bapak Haji Mamat Rahimat, alhamdulillah beliau selalu energi, mudah-mudahan selalu sehat terus Bapak RW. Amin. Juga yang saya hormati Bapak Penasehat Abu Yajin, juga sesepuh kita sekaligus penasehat dari bidang ke-RW-an maupun DKM Bapak Nur Cahyo Edi, juga sesepuh kita Abah Hasan. Juga yang saya hormati Suparta, Bapak Ketua Kabid dari tiga Suparta, bidang Imaroh, Idaroh dan Riaya, Bapak Adini Bapak bidang Idaroh Riaya, dan Bapak Puji Basuki bidang Imaroh ya, dan Bapakmu siapa? Bapak Merson ya, seharusnya Bapak Merson di bidang Idaroh, beliau tidak bisa hadir namun mungkin ada yang mau. Dari setiap bidang alhamdulillah ada perwakilannya Pak ya, untuk bisa kita agendakan rapat pada hari ini. Raker kita di Kuningan yaitu dengan tema kita satukan tekad untuk kemaslahatan mustahil ya. Ini satu-satu.
juga kepada yang terhormat tim media, tak lupa kepada Talim, Bapak Ade Kartaman selaku bidang bendahara. Beliau sangat pusing kan, udah nyerah sebetulnya, cuma jangan teruskan. Ya Pak Iwanan terusnya. Udah lelah. Tapi terima kasih Pak Ade atas kesiapannya, selalu semangat dalam membantu. Dan saya tidak bisa bekerja tanpa bantuan dari seluruh yang hadir pada hari ini yang mewakili. Saya tidak bisa bekerja. Sekali lagi, saya tidak bisa bekerja tanpa bantuan dari bapak-bapak sekalian. Marilah dengan karena Allah kita memohonkan, mengharapkan keridhaan dari Allah, kita kerjailah agar kerja kita tidak sia-sia. Semuanya mengharapkan ridho dari Allah, mudah-mudahan ini adalah jalan untuk menuju surga. Amin. Allahu rabbal alamin. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena bukan tidak saya mengurangi rasa hormat dan takjim al-fakir karena waktu juga ya. Maka raker pada hari ini saya buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga raker kita berjalan dengan baik. Dan mungkin nanti sekali lagi kepada Bapak Haji Mulyana, tadi belum sampaikan ya, bahwa beliau sebagai ketua raker tahun 2024 belum membukakannya. Mohon diberikan dulu mic-nya kepada Pak Mulyana untuk bisa membuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan raker di tahun 2024 ini saya nyatakan dibuka. Baik. Terima kasih Bapak Haji Mulyana atas pembukaannya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini, sekali lagi kita semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lanjutkan. Untuk itu saya mohon kepada bapak-bapak sekali lagi, terutama ketua bidang, untuk bisa mengagendakan rapat kerja pada raker tahun ini di tahun 2024 bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan baik, maka langkah kita insya Allah menjadi baik. Dan saya juga mengharapkan kepada bidang imaroh yang mungkin kita akan melaksanakan acara PHBI Maulid Nabi yang pembicaranya sudah dikonfirmasikan kepada Habib Muhammad ya, Pak Puji, betul ya, Pak Imron menyampaikan beliau bidang hadroh ya, untuk hadroh bisanya di tanggal 6 Oktober dan 26 Oktober. Itu mohon dikaji lagi, mudah-mudahan bisa sama-sama kita kaji dan sinkron untuk pelaksanaan kita pada hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara rangkaian sambutan. Kita sebelum masuk acara inti, ini kan sudah jam 2 lewat 10 menit ya. Jadi nanti kalau pas masuk waktu asar, kita jeda dulu aja kali ya. Jadi kita sepakati ya, nanti masuk waktu asar kita break aja. Terus setelah itu kita lanjutkan. Baik, untuk selanjutnya masuk kepada pertama, yaitu pemaparan dari bendahara kita, bendahara Masjidul Hidayah, Bapak Adi Kataman, kepada beliau waktu tempat kami diserahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya sambil duduk. Ya, enggak apa-apa, Pak. Bapak-bapak yang seperti Bapak semua lihat, ini adalah format jadwal laporan mingguan. Jadi kenapa jadul? Karena ini udah berpuluh-puluh tahun ini dibikin seperti ini aja, nggak ada perubahan. Jadi dalam laporan mingguan ini ada
dua sisi. Yang sisi kiri ini adalah pemasukan. Jadi setiap impak ini ditulis di sini. Semua impak dari jenis apapun impaknya masuk ke sini. Dan yang sebelah kanan ini adalah pengeluarannya. Rincian pengeluaran. Mungkin bapak-bapak ada yang baru lihat format ini, tapi sebenarnya ini familiar karena tiap minggu dibacakan. Mungkin detailnya yang bapak-bapak nggak pernah lihat, karena kadang-kadang Kang Rosin hanya membacakan impak dari si A atau dari RT A ke RT 1, RT 2 misalkan impaknya. Tapi ininya kadang-kadang karena waktu mendesak hanya diglobalkan aja dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu kan pengeluaran sampainya sekian gitu. Sebenarnya ini ada ada rinciannya Pak setiap minggu itu. Tampilannya. Setiap minggu dari cuman kadang-kadang dibaca hanya global. Paling ininya dibacakan oleh Kang Rosi. Itu kan 100% globalnya aja totalnya. Dan ini ada saldo. Ini mohon maaf ini kenapa kecil, karena ini adalah awal akhir dari masa jabatannya Pak Haji Ikin. Ini ada saldo 4.577.000 ya waktu itu. Dan ini adalah laporan terakhir di mingguannya. Dan setelah itu udah mulai nih, ini ke Pak Haji Nur Iwan ini udah mulai terima. Dan di sini tuh ada beberapa item dari impak itu, dan dari perorangan, dari lembaga misalnya, atau dari kayak RT misalkan celengan, ini celengan dari warga RT 05 misalkan bulan apa gitu, ada di sini Januari. Nah terus ada kotak amal, jadi sumber keuangan kita itu ada beberapa ya, dari kotak amal keliling Jumatan sama kotak amal besar, terus dari celengan dan perorangan. Nah untuk penggunaannya ya seperti yang kita rasakan saat ini, terutama yang paling banyak itu di kajian ya. Kita kajian itu dari mulai malam Rabu, malam Kamis ini ada di sini total. Malam Selasa, malam Rabu ini Ustadz Ubaidillah Muhrim, dan malam Rabu ini tergantung orang. Temanya kadang kisah dan kadang Ustadz Jainal, kadang Ustadz Ahmad Sabai. Jadi kajian itu dalam satu minggu itu bisa 3 kali, 4 sama kajian subuh, bahkan 5 dengan kajian rutin ibu-ibu ya. Jadi alhamdulillah banyak kajian kita ini. Ya efek dari kajian itu ya lumayan sebenarnya. Dari efek dari kajian itu terhadap impak kita ini alhamdulillah ya, sekarang impak udah mulai banyak di kotak amal besar, banyak udah mulai ini, yang tadinya mungkin sedikit sekarang udah mulai banyak. Dari kotak amal besar seminggunya itu bisa hampir 2 juta gitu. Alhamdulillah. Kotak amal Jumatan ya antara 700, 800, 900 itu ada keliling. Terus yang celengan ini saya bukan karena saya RT 4 ya. Di RT 4 itu dikondisikan oleh penagih khusus. Jadi yang keliling itu khusus RT 4 itu sepakat waktu itu Pak Didi ya mengutus Safari. Meskipun Safari sekarang udah enggak tinggal di RT 4, tapi tetap kita berdayakan dan keliling. Meskipun dari Safari itu kita diberikan upah lah sedikit dari untuk Safari itu, untuk uang bensin gitu ya. Yang paling konsisten itu untuk celengan terus terang RT 4, karena setiap bulan itu nggak pernah bolong RT 4 itu. Nah, yang mohon maaf saya sebutkan ya, untuk yang paling anjlok banget RT 6 Pak War. Terus terang RT 6 agak merosot sekali ya, mungkin karena faktor kesibukan kita ya, karena tidak seperti metodenya, tidak seperti RT 4 yang ada penagihnya gitu. Kalau bapak-bapak kan kerja sama RT 2 juga kan pengurus RT-nya yang jalan sendiri gitu ya. Dan mungkin ini jadi evaluasi kita juga untuk celengan ini, kalau 1.5 juta aja RT 5 itu kadang 1.5 juta, cuman ya gitu, sama RT 5 juga nggak konsisten setiap bulan ada gitu, kadang ada
yang kelewatnya gitu. Lima. Ada lumayan dari satu RT misalkan 1.200.000 atau 1.300.000 kali 6 aja udah lumayan lah. Dan mungkin itu beberapa apa sumber masukan impak kita ya, dan pengeluarannya kajian, terus listrik itu kita kan udah 7.700, itu pun masih ada keluhan seperti ya, dan kita memang berencana menaikkan menunggu dari udah bulan Agustus sebenarnya biasanya ada bulan promo kenaikan itu ya Pak RW ya. Sampai Desember, insya Allah mudah-mudahan nanti kalau ada informasi kita akan naikkan ke 10.000 lah, mungkin di 11.000 biar nggak turun terus. Jadi listrik itu rata-rata di angka 1,2 lah sebulan. Sama kita juga punya kewajiban internet, bayar internet sekitar 230-an. Itu yang rutinnya ya. Sama gaji marbot sama guru TPA. Guru TPA kan kita ada 3. Terus marbot itu 1.850 ya per bulan ya. TPA dan lain-lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, terkait kadang-kadang kan ada permintaan yang saya memang enggak begitu minta saya kasih gitu kan. Ya seperti mohon maaf Pak Mus kemarin minta apa mic ya, mic online. Memang sengaja saya enggak ini karena saya minta tolong dibuatkan dulu anggaran belanjanya gitu. Biar ini karena uangnya aja tersimpan di rekening saya, makanya minta apapun saya segera dikasih. Tapi kalau misalkan udah di rekening atas nama masjid, minta segitu enggak bisa diambil sekarang Pak, karena ngambil uang atas nama rekening masjid itu enggak serta-merta dan enggak ada ATM. Enggak ada ATM. Jadi harus tanda tangan bendahara terus di approve oleh ada yang approvalnya di situ. Misalkan Pak RW atau Pak Ketua DKM misalkan, nanti harus berdua, kalau minimal berdua kalau enggak salah. Nah, jadi untuk permohonan dana ke depannya silakan dibuatkan permohonan seperti apa, untuk apa, dan kalau misalkan mau dipakai minggu ini, ya minimal 2 minggu nanti, untuk karena kan kalau di bank kalau udah atas nama di BSI atas nama masjid itu kita harus ngambil sendiri ke sana. Ini kebetulan jadi uang impak ini kadang-kadang ada yang nuker nih. Saya itu teknisnya kan kadang-kadang ke Indomaret yang nuker. Indomaret juga saya paksa untuk transfer. Kalau nggak cash ke transfer gitu, mereka cash kadang-kadang ditransfer juga tukerannya itu. Kalau cash itu kan untuk operasional sehari-hari ya, nggak mungkin saya uang receh dikasih bayar untuk ustaz kan, pakai receh nggak lucu juga kan. Jadi uang itu saya gimana, uang setumpuk itu harus dituker juga. Agak pusing juga saya nyari, kalau kadang udah sampai 7 juta uang receh semua 2.000-an, saya pusing juga untuk bayar ini gimana. Akhirnya saya kontak Indomaret atau Rohman Passion juga, Pak Ajir kadang-kadang bantu ya, Pak Ustadz Hasan. Jadi ini alhamdulillah untuk sekarang, kas dari tadinya yang Pak Haji Nurifan pesimis, ini gimana uang 4.5 juta Pak Ade katanya. Ya kita lihat aja, kalau misalkan nggak nambah-nambah ya kita berhenti kegiatannya mesti, sudah bilang gitu ya, sempat gitu ke Pak Nurifan. Tapi alhamdulillah sekarang sampai September. Bulan ini September, mohon maaf sebentar. Ya. Yang tadi ya? Oh, ini udah September ya? September. Agustus enggak apa-apa, Pak. Kalau belum. Nih, untuk tanggal terakhir laporan saya ini tanggal 13 September ya. 46.120.783 rupiah. Lumayan lah, 10 kali lipat ningkat dari kemarin, Pak, waktu serah terima. Alhamdulillah lah, 48. Biasanya di bulan puasa ya kita kas masuk gitu ya. Yang gede. Bulan puasa ada Pak Haji, ada masuk lumayan, cuman pengeluarannya juga banyak juga bulan puasa tuh. Lumayan pengeluaran juga, tapi ya lumayan sih ada dari selama bulan puasa. Iya, itu modalnya bisa.
banyak juga pengeluarannya Pak Haji, karena kita kan THR ya, THR juga, untuk THR juga dari situ, terus 1,8 kadang-kadang di itu justru di yang banyak itu di Lebaran apa Idul Adha ya Pak Cahyo ya kemarin ya Pak Cahyo ngasih hadiah 1 juta sama itu hampir 7 juta kemarin juga pada saat itu, karena memang nggak pada pulang kan kalau Idul Adha, jadi banyak impactnya. Mungkin itu aja yang saya ingin garis bawahi. Mungkin untuk celengan, mari kita iniin lagi untuk celengan ya, kita tingkatkan lagi metodenya seperti apa. Mungkin bisa ditiru RT4. Masalahnya nih Pak Didi, RT4 si Kang Sapari kemarin udah bilang, Pak Ade, bapak saya kan meninggal katanya, kemungkinan saya mau ngurusin ibu. Alhamdulillah ya dia mau ngurusin ibunya mungkin, tapi sedihnya kita nggak jadi kehilangan tenaga untuk muter itu, untuk RT4. Mungkin kita akan pikirkan lagi siapa nanti yang ini untuk RT4. Yang RT lain juga mungkin monggo silakan di ini, siapa tahu bisa meningkat lagi untuk kedepannya. Itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf memang kalau banyak hal-hal yang ini. Terus terang impact itu kan keikhlasan hati seseorang ya, tergerak dengan rasa ikhlas. Meskipun dengan ikhlas, tapi tolong ketika ada laporan yang merasa ganjil, saya kan kadang-kadang impak juga asal ngasih aja di masjid, misalkan lagi saya ngebawa apa-apa, Pak, impak ya, misalkan 300 ribu gitu, yeah, dari saya gitu. Kadang-kadang itu, saya kalau bawa HP kan langsung ditulis di HP ini dari siapa gitu. Seumpamanya enggak ini, pribadi yang impak, enggak apa-apa konfirmasi ke saya, Pak. Yeah. Tolong ini karena kalau saya enggak kemasukan ke situ juga takutnya gitu ya, takutnya. Tapi alhamdulillah so far sih selama ini, belum ada yang komplain seperti itu. Mudah-mudahan sih nggak ada gitu ya, atau tertulis semua gitu. Tapi untuk jaga-jaga atau bantu saya juga. Mungkin itu aja Pak. Ya. Oke. Okay. Dari saya. Terkait itu Pak Rem, ya memang untuk apa? Rekening itu follow up kita yang kurang sebenarnya. Kurang follow up ya. Jadi kurang kita memfollow up ke BSI-nya itu. Padahal udah berapa kali kita nanyain syarat dan menyediakan juga gitu. Cuman ada beberapa surat yang memang belum dieksekusi sama kita sendiri. Jadi mungkin itu aja. Semakin cepat semakin baik sih sebenarnya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, nanti bendera mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada nanti kita jam sebentar ya Pak ya. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi tadi ada ya poinnya bahwa ada pengalaman kita kan rutin kayak pengajian rutin, tapi itu alhamdulillah saya cek itu tiap bulan kan 1,8 ya. Kalau kita kalikan 4 berarti kan 7,2. Jadi memang besar, tapi alhamdulillah jamaah kita juga jamaah sholatnya bertambah. Dan kajian-kajian itu apalagi ada live streamingnya kan, iya. Seperti kadang saya nggak lagi di enak badan, kita lagi di rumah mengikuti pengajian itu. Nah itu pentingnya streaming itu. Jadi mungkin pengeluaran kita banyak, tapi manfaatnya mungkin lebih banyak. Alhamdulillah. Dan tadi sempat saya juga Pak Ade nyinggung nanti kalau ada rekening masjid pakai form ya.